Misi, Pak. Oi. Ada tamu ya? Iya. Maaf, saya mau pakai kaos dulu. Kaos apa? Kaos lampu. Lampu apa, Pak? Lampu disco. Ini orang baru datang udah nanya yang aneh-aneh. Ya, kaos biasa. Iya, iya, iya. Silakan, Pak. Iya. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Lubangnya mana ini? Ini betul ya? Baru datang udah dituduh, ah, Bapak ini aneh. Tadi ada lubangnya enggak? Enggak ada kaos kok. Coba cari. Lah, itu ada. Cari lubangnya dong. Nah. Ya, gitu. Dari Jakarta. Dari Jakarta, Pak. Lagi istirahat di saung ya? Bukan, di hotel. Udah tahu ini di saung masih nanya. Iya. Basa-basi kan gitu, Pak. Jangan ngeselin dong. Ini talas semua, banyak talas di sendeng. Ini saya tanam talas semua ini. Talas. Talas apa aja nih, Pak, jenisnya? Ah, talas mentega, talas ketan. Ini yang kecil-kecil apa ini? Ini talas belajar. Ya, itu talas Bogor. Malas itu, Bu. Maaf, Pak, namanya siapa, Pak? Pak Lasimin. Lasimin. Lasimin apa, Pak? Karena talas hidupku terjamin. Iya, benar juga, Pak, ya. Karena talas hidup jadi terjamin. Nah, ini umur berapa ini, Pak? Ini masih 4 bulan. Biasa kalau panen 7 bulan. Oh, 7 bulan. Nanti panen selamatan 7 bulan. Ini tumbuhan. Betul? Bukan orang. Kalau orang ini 7 bulanin. Dia panennya memang 7 bulan. Oh, maka biasanya kalau 7 bulan selamatan orang memang itu. Bayi. Oh. Nah, talas ini biasanya enaknya di apa, Pak, ya? Ya, dari direbus. Digoreng, keripik ya, keripik, macam-macam. Manfaatnya banyak ini. Kalau merebus talas, ya, itu airnya jangan dibuang. Oh, herbal itu. Untuk obat-obatan. Oh, terus diapain, Pak? Ya diminum. Oh, nanti penyakit sembuh? Ya enggak. Nah, terus ngapain diminum? Ya minimal enggak haus. Itu namanya herbal ya, tetap ada penelitian. Ya mending saya beli es, Pak. Direbus pakai apa, Mas, Pak? Direbus pakai apa, tahu? Pakai bensin. Ya direbus pakai air. Iya, maksudnya kan ada yang orang jagung itu ada yang pakai santan, pakai air kelapa kan enak, Pak. Itu kan lain masakannya. Saya ini loh. Ini apa? Ini talas ini. Bukan, saya nyari tanahnya Pak Dar, Pak Dar. Tanahnya Pak Dar, katanya tanahnya posisinya di sini, lokasinya di mana ya? Nama orang itu banyak, Pak Dar itu juga banyak. Ada Darmo, ada Darji, ada Dargombes. Itu kalau nyebutin nama orang itu pakai inisial. Oh. Darmono Wiryo Subroto. Nah, itu baru paham saya. Ya. Nama lengkapnya di R. Nah, itu baru paham. Itu kok Darmo itu kan. Ya itu memang ya ini tanahnya yang saya kerjakan. Oh. Ini dulu kan lahan tidur. Pasnya lahan tidur. Saya yang bangunin. Bangun jam berapa? Jam 9.30. maksudnya. Iya. Pak Dar yang orang Jakarta itu punya tanah enggak produktif. Benar. Saya yang mengerjakan ini, saya tanemin talas. Oh, ini. Dulu kan perjanjian sama Pak Dar. Iya. Nah, oh, perjanjian apaan? Perjanjian, maksudnya kerjasama. Enak aja enggak. Saya bilang, sama Pak Dar itu enggak kerjasama. Pak Dar bilang begitu sama saya. Orang saya yang nanem, saya ngasih pupuk. Itu namanya Pak Dar kesini aja gak pernah kok. Oh, ini gak paham nih orang kota. Saya kasih tahu, Pak, ya. Ini kan tanahnya Pak Dar. Memang ini tanahnya Pak, tapi kan lahan tidur. Ya mau tidur, mau bangun, mau ndelosor, mau pingsan, ini lahannya Pak Dar. Bapak yang manfaatin. Saya manfaatkan supaya produktif, saya tanemin talas. Betul, itu kerjasama. Kalau hasil paruan. Paru-paru. Pak Dar gak pernah kerjasama. Kesini aja gak pernah kok.
paruan, apalagi paruan. Kalau separuh-separuh, iya, itu memang... Ah, iya. Ini kan tanah 1 hektar. 1 hektar. Yang setengah hektar sana saya tanemin talas. Nah, yang setengah hektar sebelah sana itu enggak padar, enggak ngapa-ngapain. Kerja sama enak aja. Memang situ adiknya padar. Sini kan juga kakaknya padar, bukan saudara. Namanya kerja sama, coba adik-adik itu belajar bersama, belajar kelompok, kan datang semua. Ini padar kesini aja enggak kok minta bagian. Gini ya Pak Bapak, ini kalau saya Pak Dar, kalau Bapak manfaatin itu Bapak harus ngasih keuntungan buat Pak Dar. Gimana? Berarti saya yang rugi dong. Yang gak rugi. Aja dia gak ngapa-ngapain di Jakarta. Loh, kok minta keuntungan? Pak, ini saya kasih tahu Pak ya. Tuh, Bapak ini gak paham. Ini tanahnya Pak Dar. Ini Pak Dar semua. Sudah dijual belikan ke saya, ini sertifikatnya. Wah, kurang ajar itu Pak Dar. Kenapa? Kok gak bilang-bilang saya? Emang situ ahli waris ya? Loh, ini kan lagi mau panen ini. Kok ya, dijual ke situ? Ini dijualnya sudah setahun yang lalu, Pak. Oh. Saya baru sempat kesini. Oh, Pak Dar kok gak bilang ya? Oh, bilang gimana? Emang situ adiknya? Ahli warisnya kan bukan. Ngapain mesti izin? Bilang Pak Dar itu. Jangan semena-mena. Nunggu ini saya panen. Oh, sembarang. Situ yang semena-mena. Jadi karena ini menjadi hak milik saya tanah, Bapak sudah memanfaatkan ini, Bapak harus kasih setoran ke saya. Setoran enak aja setoran. Saya panen aja baru 2 kali. Lima. Tinggal ngurangin 3. Pak, jangan buron, Pak. Pokoknya setor ke saya, Pak. Gimana udah 2 kali panen enggak ngasih apa-apa. Wah, enggak mau saya. Enak aja lo. Bapak itu baik ikut nanem kok. Bapak ini gimana menang-menang sendiri nih? Ya udah gini aja. Oke, saya ikhlas. Saya ikhlas, tapi Bapak harus baik dengan istri. Loh, saya itu dengan anak, dengan istri tetap baik dari dulu. Maksud saya ini kalau panen, kan Bapak punya duit banyak ini. Nih, saya ikhlaskin. Istrinya dikasih nggak? Ya pasti dong, namanya suami yang bertanggung jawab. Loh, banyak orang-orang, Pak, istrinya nggak dikasih, Pak. Itu lain. Bapak dikasih istrinya saya ya? Saya kasih istri saya. Jadi kalau pokoknya panen, istrinya dikasih. Saya kasih. Janji, jangan bohong ya. Janji dulu. Swear. Swear apa swear? Nah? Ini swear. Swear tuh gini loh. Iya, ini. Ini metal. Swear gini. Istrinya dikasih ya. Saya kasih. Ya udah, nggak apa-apa. Ini Bapak terusin sampai panen. Nanti satu tanam lagi, satu musim tanam lagi. Tanam enggak apa-apa, asal istrinya dikasih. Saya kasih. Ya, saya pulang dulu, Pak. Iya. Saya ke rumah Bapak. Hah? Kamu enggak balik ke Jakarta? Enggak. Saya pulang. Saya ngapain ke tempat saya? Ambil istri Bapak. Kan istrinya dikasih katanya. Bukan itu maksud saya. Enggak bisa. Bapak udah bilang istrinya dikasih. Istri dikasih. Ya sudah dikasih istrinya. Ngapain ngasih-ngasih istri? Tadi bilang. Oh ya kan, kamu setor, istrinya saya ambil. Hei,